gue pengen minta masukan. Masukan. Dari pagi saya belum dapat masukan. Sudah minta masukan. Maksud gue minta pendapat deh. Pendapat. Dari tadi saya juga belum dapat pendapatan, minta pendapat. Udah deh, mau jadi gue traktir makan kalau gitu. Enggak, bukannya gitu. Tanya apa sih? Gini. Gue jadi kepikiran nih buat ngedeketin si Ade. Gue tuh harus punya rencana. Tapi rencananya bukan sembarang rencana gitu loh, Mul. Karena, nih, menurut yang gue baca nih, cewek itu bakal terkesan sama laki-laki yang mempunyai mimpi. Gimana menurut lo? Bagus. Perlu ditingkatkan. Sekarang mari kita makan soto di warung depan situ. Gimana yang mau ke Jepang, nggak bisa bahasa Jepang. Berisik lo ya. Itu logatnya beda, Bal. Ibarat orang Ambon lo suruh ngomong sama orang Batak. Mana nyambung. Hai. Orang, koko mau yoritai? Apa ya? Koko. Koko. Oh, gajah ini. Ya, gajah. Ampun, kasih. Elephant. Gajah, Bang. Ya. Oh, ini Kokosan pengen ke museum gajah, tapi nyampenya ke sini. Di aplikasi soal gambar gajah. Bukan. Kebun ini kebun binatang, kok. Kalau museum gajah di sana. Ntar, ayo, sama saya, yuk. Oh, mana tak? Oh, iya. Ini. Ini. Pan, jangan betul-betul. Iya. Ini gak artinya. Maaf. Kenapa nak? Lupa isi bensin gue. Kamu harus ingat, kamu adalah laki-laki yang penuh dengan impian. Coba diulangi impiannya apa aja. Laki-laki yang punya impian, impian yang cerdas, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek. Bagus. Yang penting kamu adalah pria yang punya mimpi. Tau dari mana nih lo? Kamu itu tidurnya lama sampai siang, masa nggak punya mimpi sedikit pun? Bang Opang, kok rapihan? Ini kejutannya ya, Bang. Bukan cuman itu, ya nggak mau. Kalau Bang Opang adalah cowok pemimpi. Laki-laki tukang mimpi. Laki-laki yang punya mimpi. Mimpi buruk. Oke. Wait ya, not long. Oke. Kalau kau kita, boleh nonton apa ya lo? Boleh. Bensinnya mana? Nonton apa? Ini bensin. Lo kagak lihat warnanya bensin? Emang di Jepang warna bensin apaan? Bensinnya, bukan minumannya. Bensinnya, motore. Ayah wae. Bensinnya. Hai. Bensinnya. Indonesia deh, kok nggak ini gasolin kuteng ya nak? Wah, bagus kan? Ikan suki, ini. Sajin. Ya, aici. Bensin doang foto-foto di. Oke. Nora amat ya. Ini saya fotoin berdua. Sama. Ya. 1, 2, 3. Sushi. Arigato. Arigato. Oke. Ayo. Iko. Iki dan maso. Dozo. Oh iya. Ini. Nak. Bahannya kempes. Ya.
Jadi intinya itu, Dek, ya. Bang Taufan ini sudah menyusun rencana. Ada 3 rencana loh. Rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, sama rencana apa ya? Itulah. Dan pastinya rencana itu adalah rencana untuk mencapai hidup yang lebih baik dan sukses gitu. Ya. Tapi ya itu untuk menjalankan semua rencana-rencana itu, Bang Opang gak mungkin sendirian kan? Gitu. Tadi gak nyangka ternyata Bang Opang tipe cowok yang punya target ya. Punya impian. Gak malu lagi kerja jadi MLM. Hah? Iya, MLM. Demi hidup yang lebih baik untuk mencapai impian dan gak sendirian. Nah, maksudnya gak sendirian itu apa? Iya, ada tahu. Emang kalau ikut MLM itu kan gak sendirian. Harus ngajak semua orang untuk sukses bareng, Bang Opang. Nah, dia tuh seneng banget dengernya. Udah, Bang Opang gak usah khawatir. Nanti abis jam pulang kantor, Ade ajakin tuh teman-teman Ade semuanya untuk ngedengerin presentasinya Bang Opang. Eh? Gimana? Emang paling enak ya kalau udah berdua nih. Udah mapan, udah jalan-jalan kemana-mana, udah mau nyasar juga. Yang penting nyasar berdua. Udah ketemu asiknya sendiri kalau nyasar. Iya sih. Ah, tapi gue gak peduli, Bal. Fokus gue bukan itu, fokus gue ke Jepang. Iya, makanya ntar kalau udah sampai Jepang jangan sampai nyesel ntar nyasar sendirian. Makanya direncanain dari sini, udah punya gandengan. Eh, gue Atsuko, gue dulu ya nonton ya? Nggak apa ya lo? Kima da kara to soe mo nae nai ne. Kokoa nihon to chau ne. Kaikoku nan ya kara. Itsumo yuteru ya ro? Ma ore ga kina o dou omotteru ga wakatteru ya ro. Oesan no yo. So yatte. Itsumo atashi na bakari. Lagi berantem ya, Nak? Wah, kalau orang Jepang ngomong kayak gitu, nyolot-nyolot gitu programnya. Oh, makanya lo kadang-kadang suka ikut nyolot gitu ya kalau lagi ngomong sama... Kosan mau minta diantarin kemana sekarang? Oke. Yuk. Bang, makasih bang ya. Beda. Hah? Beda arah. Ya gak tau tadi gambarnya gambar apaan. Kamu itu mainan kayak anak kecil. Kehidupanmu itu gak berguna. Kamu sama Mbak Adik dikira ikut MLM. Ya bagus. Bagus apanya yang bagus, Mul? Gue kagak ngerti MLM apaan. Cara bagaimana kerjanya. Ya biar tahu kamu harus ikut MLM. Lumayan buat usaha sampingan. Kamu ikut MLM juga ya? MLM yang bagus apaan? Kamu butuh masa depan? Iya dong. Cepat-cepat nanti Anda. Oh ini, bentar. Dekling. Produk kami bergerak dalam bidang kebersihan dan alat-alat kosmetik. Gue ya bersyukur banget sekarang Mirat dilarang jual sembarangan. Itu kan tapi kan cuma teh ya, kok sampai mabuk gitu sih? Itu mah cuma kekenyangan air, ntar lagi juga kebelet pipis. Asalkan jangan ngompol aja ntar di motor gue. Bawa ikan mentah, bawa sushi ntar. Mata ya temo tau, ore wa atsuko mamoritai dake ya no ni. Iya mister, bener mister, udah mister tamukin aja mister. Apaan sih? Kayak ngerti aja. Cuma teh. Toilet doko? Toilet. 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 Oshiko, oshiko. Oshiko doko? Doko? Toilet tempat toko. Toilet.
Tuh ini toko, tuh. Mau pipis kali. Ah, mau pipis. Eh, iya, saya anterin. Cek. Mbak, jadi gini nih, kita mau jalan lagi, kira-kira berapa lama lagi? Orderan saya baru satu loh hari ini, Mbak. Arigato, gozaimasu. Ome arigato. Anata ikone.